KM Halal tu apa? Kita nak buka ni. InsyaAllah minggu depan kat KM akan start. Kat KM punya niaga online. Besar betul rumah. Tak adalah besar sangat. Biasa je. InsyaAllah minggu depan kat KM dah start niaga kat KM punya masakan. So you all wajib belilah. Okay. Okay, ni toner dia. Toner ni memang sesuai untuk apa? Dia boleh tutupkan kau punya liang-liang roma. Boleh tutup aib sekali lah. Ya. Yeah. Senang je kau nak pakai spray je. Sebab dia baru kan. Okay. Ni. Jual makan apa? Masakan apa kat KM nak jual? Okay, permulaan. Mungkin kat KM akan jual nasi lemak dulu. Tapi ni bukan... post tau. Ini siapa yang duduk yang sekitar KL lah. Yang kita boleh lalamu. Okay. KM Halal tu untuk kat KM nak jual makanan. Korang duduk area mana? Produk makan pula adik. Hai Syawadi. I miss you. Wife saya cuba masak kari daging kat KM. Menjadi sedap. Lepas ni kena rajin tengok story akak. Alhamdulillah. Kita memang kalau ajar, betul-betul kita ikhlas dan ajar betul-betul. Tak ada benda yang kita skip-skip. Okay. Bangi, Melawati, Johor. Alah, Johor tak boleh lah dek. Area KL memang kita boleh. Sebab semuanya kita akan lalam move lah. Okay. Atau grab. Jual puding karamel. Akan aku jual juga. Okay. Korang bagi dulu dia punya menu. Kita akan tukar-tukar lah macam Isnin nasi lemak. Selasa roti john. Macam tu. Okay. Duduk Rawang. Rawang boleh. Saya duduk area Putrajaya. Putrajaya boleh tapi mahal sikit. So kalau korang nak lala move ke Putrajaya tu make sure berbaloi lah kan. Sebab mahal juga daripada Gombak ni. Mungkin 30 lebih. Kak KM kita jumpa lagi hari ni. Kak mana adik? Assalamualaikum Kak KM. Apa khabar? Doakan saya Gombak dekat dengan rumah. Okay sangat. Duduk cyber boleh. Hai Aiman. Rajin akak cari rezeki. Moga dipermudahkan. Amin. Sabah tak boleh you. Alah Johor pula. Tapi insyaAllah. Spaghetti bolognese boleh. Kalau nak rasa juga kita akan tukar-tukar hari. Tak adalah satu hari tu aku jual semua benda. Kita akan. Korang kena follow KM Halal. Untuk dapatkan apa menu. Nasi lemak, bihun sup, puding karamel, nasi goreng. Okay. Akan ku buat. Waalaikumsalam. Pick up boleh tak? Boleh. Lagi boleh. Sebab panas-panas tu kau ambil boleh makan terus. So love you. Sebab punya watak special. Amoy dah balik ke? Okay. Kita punya toner dah kering. Next kita kena pakai dia punya serum. So you all boleh order dekat. Tu kan nampak tak nombor telefon tu. Lempeng kat KM terlio. Okay kat KM akan order, buat lempeng. Dengan apa korang nak? Dengan ni ke? Dengan sambal ke? Sedap. Ada pula petai. Yelah aku lah masak sendiri. Bihun goreng. Okay boleh. Akan difikirkan. Bihun goreng. Kita akan tukar-tukar menu. Okay. Ya nasi lemak dulu kat KM buat sebab terlampau banyak permintaannya. Okay ni dia. Serum. Serin. Nasi lemak. Ya. Sabar. Sambal ikan bilis. Okay. Kita akan buat. Lepas tu nanti kat KM akan buat. Apa lagi? Apa yang korang teringin. Aku akan masuk dalam menu. Okay. Ada masa ke? Ada masalah Syawadi. Takkanlah tak ada masa. Kalau pick up boleh dapat package bergambar dengan akak tak? InsyaAllah. Aku kalau dah turun masak ni. Tahulah. Dengan berpeluhnya. InsyaAllah minggu depan Isnin kita start. Okay. Telio alah. Adik duduk mana dek? Cucu kat KM. Okay cekodok lagi. Kita akan buka petang-petang yang tu. Okay. Yang paling bestnya macam kita buat untuk waktu makan untuk orang-orang office kan. So hari Jumaat siapa yang bos-bos yang jenis memang pemurah nak belanja staff. Okay. Korang boleh order dengan kat KM. Okay. Semua harga mampu milik. Jangan risau cakap dengan bos. Tu dia sweet darah Nafi dah masuk. Tahu bergedil. Ya Allah tahu bergedil. Ai sedap di. Mati you kalau makan. You tak boleh lupakan ai di. Satu meal berat. Dessert buat combo. Berbaloi order lalamu.
Okay lah, kalau macam tu kat KM terus je buat caramel hari-hari, okay? Kena balik KL selalu macam ni. Konsep kat KM, RM60. Okay, roti jala dengan apa? Dengan kari ke? Ya, sayang. Okay, nak roti jala dengan apa? Kari ke nak makan dengan serawa durian? Sekarang tengah keropok leko, tak nak lah. Nanti sampai kat korang dah sejuk tak sedap. Hmm. Okay, sampaikan bila lempeng, aku ingat dah. Ya, sayang. Sayang anak mama ni. Nak duduk. Nak duduk ni? Duduk sini. Hmm. Bihun sup Perleh. Bihun sup memang akan dibuat. Okay, tapi tengok hari. Kari ayam dengan roti jala. Okay, boleh. Serawa durian pun. Okay, kita boleh tukar-tukarlah. Okay, ataupun kita buat dua kuah. Siapa nak laksa? Eh, siapa nak laksa? Laksa pun insyaAllah kat KM buat. Pulut durian. Ya Allah. Korang ni sebut kan semua yang macam, oh my god, sedapnya. Mi kari. Mi kari memang akan ada. Eh, laksa aku memang padu, bye. Okay. Untuk krim malam, ni day cream. Ni besok baru kita pakai, okay? Aloe vera night cream. So, lepas lepas serum, terus pakai aloe vera. Okay? Kak Kal dah baru balik. Dia baru je balik, dek. Hmm. Apa ni? Apa ni nak join? Join apa? Kau kena beli. Okay, aloe vera ni elok dia untuk apa? Untuk bagi hilangkan, dialah yang hilangkan segala parut. Ha, lapak malam-malam ni. Yelah kan? Okay, laksa kat KM akan buat nanti. Bella mana? Bella dalam bilik. Aku baru mengamuk sebenarnya tadi dengan anak. Bilik masing-masing macam babi. Aku mengamuk terus. Layankan je permintaan peminat. Nak jual dekat online, dek? Kat KM akan jual, buka dulu dekat online ni. Lepas tu kalau sambutannya betul-betul sampai aku dah tak menang tangan, kat KM terus buka kedai makan, okay? Mengamuklah. Bilik semua macam babi bersepah. Aku benci tengok. Hmm. Teringin nak rasa kat KM punya masakan. Anak saya pun sama, kak, geram. Aku memang tak geram pun. Kalau sekali aku mengamuk, kau tahulah mulut aku kan. Biasalah, mak saya pun begitu. Memanglah, korang pemalas. Memanglah, kau kenalah bahasa. Okay, lepas aloe vera, terus night cream. Night cream ni lah yang boleh menegangkan kulit kau balik. Tak adalah, apa, line-line tua ni. Tak ada. Lepas tu, yang boleh hilangkan pigmentation. So, korang memang sesuai lah nak suruh mak korang ke. Sebab pigmentation ni, dia tak kira umur eh. Kawan-kawan aku umur 20, 22 dah pandai ada pigmentation dah. Skincare tu kan elok untuk kulit kusam, tak elok sangat, dek. Sesuai sangat untuk kulit kusam. Hai cinta. Bubur dengan ikan bilis. Nak bubur nasi eh. Kalau bubur nasi nanti kat KM fikir, sebab dia kena ada dia punya lauk-lauk dia baru sedap. Kalau abang main kat bawah kat KM, marah Bella takut ke? Mestilah takut. Belum apa-apa dia dah duduk sebelah aku. Lepas tu aku belah. Aku tak nak duduk kat dia. Okay, ni adalah krim malam yang untuk menghilangkan. Krim malam ni lah adalah krim viral yang paling gila sekali. Sebab dia ni lah yang boleh hilangkan pigmentation kau. Sebab dia ni lah yang boleh hilangkan jerawat pasir, jerawat batu. Boleh hilangkan kusam. Ini night cream ni, warna biru ni. Memang bagus gila. Okay, korang kena beli satu set. Lepas tu nanti korang boleh repeat yang apa yang korang suka. Okay, macam night cream ni saja boleh beli. Okay. Kat KM ada produk keluaran whitening untuk badan tak? Untuk badan tak ada, untuk ketiak ada. Celah kita. Set skincare ni, aku rasa 120 lah. Tapi complete. Lepas tu lama tau dia tahan. Nak order sekarang eh. Barang tak banyak pun. Sebenarnya baru sampai pagi tadi. Tapi aku pun tak faham dengan Kal ni. Kenapa dia order 1000 lebih je. 1500 je ada. 1500 box. Tak tahulah sempat ke tak korang kalau... Apa sayang? Alah nyanyi ke? Korang WhatsApp je malam ni. Nak tengok YouTube. Nah, pergi baring sana. Pergi buka aircon je.
Mana? Nah. Sekejap. Sekejap ya. Melekit tak krim dia tak? Tu sebablah aku suka. Muka Kak KM tak boleh kalau benda melekit-lekit ni, nanti terus macam nak naik-naik biji-biji. Kita tunggu hari ni nak bersalin. Alamak, tunggu hari nak bersalin. Teringin apa dia? Aduh, kesiannya kau ni. Okay, Kak KM akan start hari. Sebenarnya aku belum beli barang. Tak tidur pun katil dia. Dia ni peropa je. Geram aku. Lagu Ramadan pula pelan sikit. Mama tengah buat live ni. Pukul lemak tu memang best gila. Ramailah orang yang makan, memang dah dah terpukul dah. Jebat ada. Ikan tenggiri masak apa? Saya Jumaat beranak, teringin nasi lemak tapi saya stay Seremban. Jumaat bila Jumaat ni? Aduh. Macam ni ni. Kaki Kak KM cantik. Kekal. Ah, kaki? Sebab apa eh? Kaki apa? Kaki apa weh? Masak cili padi. Oh, sambal udang petai. Kalau macam ni aku jual nasi campur je lah. Korang dah order apa? Lauk pula. Mana satu ni? Banyak aku nak masak ni weh. Nak sambal kat KM. Ya sabar 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 sabar. Kan aku jual satu-satu. Okay, sabar. Korang kena follow dulu KM Halal. Okay, selalu tengok resepi kat KM. Asam pedas. Ya Allah, asam pedas sedapnya. Satu-satulah. Okay. Okay, dah ready dah muka kita. So kau boleh bawa je tidur terus. Besok kau akan dapat satu lapisan muka yang kusam tu, dia akan buang. Okay. Siapa tolong? Husband kat KM akan tolong. Follow apa? Follow KM Halal. Sambal belacan kat KM pun. Aduh. Nantilah pelan-pelan aku akan buat satu-satu. Mungkin ada nasi dengan satu lauk. Macam tu. Masaklah apa pun kat KM, saya support. Terima kasih, dek. Hari-hari tukar menu sedapnya, tak sabar ya. InsyaAllah kita akan tukar menu hari-hari. Kalau macam kat KM jual petang, aku akan jual cucuk udang. Macam tu. Tak sabar kan? Pancake gebu. Ya Allah, nak makan dengan apa pancake? Selalu pancake yang sedap makan dengan dia punya maple syrup je yang sedap. Bukan pasal bagus suami aku. Dia memang kena tolong aku. Takkan dia nak duduk melangak aje kan? Dia kena tolong lah. Selalu tunggu nak tengok kat KM up pasal masak-masak. Hai adik, muka salam dari Bukit Beruntung. Bukit Beruntung tu kat Rawang ke tak? Bukit Beruntung kan atas lagi pada Shah Alam. Orang Melaka tak dapatlah rasa jauh. Datanglah KL. Kalau macam okay, dia macam ni tau. Bila kat KM open order, kat KM bukan hari ni aku masak, hari ni open order tak. Kat KM akan hantar, masukkan dekat story KM Halal dengan story phone apa? IG KM kat KM ni. Aku akan cakap, okay, siapa nak order nasi lemak untuk besok. So siapa yang duduk jauh, datang KL. Okay, tapi korang make sure kena bayar dulu, sebab aku tak nak masalah macam order-order-order lepas tu tak ambil kan. Tak nak, kita tak nak benda macam tu. Sayang, apa ni, dah follow KM Halal. Okay, Hani dah follow, terima kasih. Okay. Kat KM, bengkong kena pakai berapa kali? Cara pemakaian bengkong yang mana ni? Yang zip-zap tu ke yang seluar sedut lemak tu? Tu Bukit Jelutong kat KM. Oh, nanti dari Penang saya turun KL. Okay. Kau tengoklah aku punya apa? Open order tu. Kadang-kadang kita open order hari Jumaat untuk kita lalam move kan hari Isnin. So korang ada bolehlah prepare 2 hari tu nak turun KL ke apa ke. Okay.
Ah, tak boleh dine in lagi dek, sebab kat KM jual Lala Move. So kalau nak dine in, aku tengok macam mana sambutan kedai kita, kedai kat rumah ni kan. Nak dine in eh, aku akan fikirkan. Okay, seluar sedut lemak tu yang KM ikat, kena beli lepas bersalin. Memang kau wajib kena pakai hari-hari. Waalaikumsalam Sweet Dara Nurul. Ha, tu dia dah masuk dah. So you all nak order apa-apa boleh minta dengan Nurul. Kat KM masak tak nak orang lain tahu. Memang sebab tu lah kita kena open order tu 2 hari sebelum, supaya aku tak kelam kabut kan. Ini belum apa-apa, nasi lemak dah order masuk yang 400 bekas. Macam mana aku nak ni? Aku tengah fikir ni nak pergi beli periuk nasi lagi 2. Kat KM, nak tahu kuali kat KM selalu pakai tu beli kat mana? Kuali yang elok tu ke yang macam kampung tu? Kalau kuali yang elok tu beli dekat kedai kuali dekat ni, sebelah IKEA atau apa, kat Curve tu. Kak KM, jamu memang terbaik. Saya tak tukar dah jamu lain. Memang mantap. Makan. Apa dek? Makan. Apa sayang? Makan. Mama nak donat. Nak donat, minta papa kat bawah kot ada. Yang elok tu lah. Yelah. Dekat The Curve. Alah, berapa lah? Seribu lebih sikit je harga dia. Tapi tahan. Aku pakai berapa tahun dah. Elok gitu je dia. Kenapalah orang kecam kat KM? Kalau follow best kat KM ni jujur dalam percakapan, aku tak peduli pun orang nak kecam ke, orang nak benci ke, sebab aku makan ke, aku tak makan ke, aku tak pernah menyusahkan orang, kan? Jamu akak yang dekat kedai jamu tu ori ke? Tak tahulah. Sebab sekarang dah makin banyak yang fake. So, kena... Adik, pergi kunci pintu, kenapa? Pergi buka. Saya nak order kopi. Boleh, boleh, boleh. Eh, John. Boleh. Nanti WhatsApp staff kat KM. Okay, hari tu dah habis ke? Beli sampai 5 pack. Nak menantu? Macam mana nak bezakan tiruan dengan ori? Yang tiruan, kalau kau buka, dia macam berpasir-pasir, macam batu. Kalau ada duit, tak semangat pun. Boleh ada semangat. Kalau ada duit, tak semangat. Tak faham lah kau cakap apa. Kat KM live lah dengan Cinta Karisa. Nanti follow IG saya. Tak nak. Okay, okay, John. Tak nak donat. Papa ada nak donat. Tak minat. Cinta kata tak minat nak live. Nak donat. Papa ada nak donat. Yin, apa dia Yin? Kat KM sambunglah yang hari tu 19 sebulan 12. Apa maksud dia? 19-12. Apa? Bila masa aku cakap? Minggu lepas kopi dah habis. Saya nak order lagi. Boleh. Nanti WhatsApp lah. Okay. Orang Johor. Okay tu nampak. Sweet Dara Nurul. Belah-belah Johor. So korang boleh dapatkan dengan dia. Bella dah tak kawan dengan Hakim ke? Tak kot. Dah tak nampak dah dia datang. Kat KM minta halal ya kalau saya tiru resepi kat KM. Favorite kentang sambal tu. Halal lah kalau aku dah tunjuk apa-apa je dekat story ke apa. Memang untuk korang. Okay. Abang Maman handsome. Abang Maman. Handsome. Saya minat kat KM. Kat KM idola saya. Terima kasih dek. Kak sayang, macam mana dengan skamer babi tu? Yang mana? Babi banyak lah sekarang ni weh. Memang babi betul. Memang satu. Babi yang mana weh? Ada kat rumah sebelah ke? Best jamu kat KM sebab anak first dengan kedua semua hasil jamu Sweet Dara. Thank you kak sayang. Sama-sama. Pernah ikut resepi belada kat KM. Mama kita puji melambung. Alhamdulillah. Kira untunglah yang boyfriend dengan Bella sebab kat KM layan memang macam anak sendiri. Kenapalah nak main perasaan Bella? Kan? Aku tak tahulah. Aku rasa anak aku yang tinggalkan diorang tu. Sebab siapa je perangai bodoh-bodoh, Nabila tinggal je terus. Dah keluar dah abang mamanya. Kenapa kat KM tak pakai maid? Tak ada maid lah. Susahlah rumah aku ni. Banyak benda yang bersepah. Kadang-kadang duit pun bersepah-sepah. Payah. Sedalam ni kita macam boleh duduk orang yang kita boleh percaya je.
Tu dia sweet dari Madeline. Allah tak jalan pula. Buatlah lawak. Cinta tak tidur kat katil dia. Tak, hari tu masa saya terserempak dengan Abang Maman, tanya dia mana kat KM. Pasal Abang Maman cakap kat KM kat atas lagi, kat bus Central ICT. Best jamu kat KM. Lepas bersalin dua anak badan tak sakit. Yang ambil duit company. Oh, itu pasal Kak Nona yang kena tipu tu. Tak tahulah apa cerita sekarang. Kak KM, macam mana nak jadi macam Kak KM? Rajin, kaya, berdiri sendiri. Ish, kental. Jarang nampak Kak KM nangis. Sebenarnya susah nak jadi Kak KM ni. Penat dan memang kau betul-betul kena kuat dalaman kau. Bukan kosong-kosongnya. Gitu. Ejen JB, masuk. Steady lah kan. Kita nak buat apa, nak tak steady pula. Tengok isu maid bawa masuk dua lelaki dalam rumah. Benda-benda macam tu lah yang paling aku takut. Sekali katil aku ni, diorang buat main pula. Duk honyak-honyak-honyak. Duk kita naik, nak tidur. Asal bawa mani je ni kan. Udahnya, rupanya dia dah duk main pula kat katil kita, wak. Kena pula pantat dia berkeputihan. Dah ada stain pula. Okay, malam nak tidur korang mesti pakai Kak KM punya secret. Okay, dia boleh jagalah bibir kau. Tak adalah pucat macam mati laki. RM40 je. Terus cantik bibir kau. Kak sayang, baca komen saya kat atas. Alah, dah terlepas lah. Korang laju-laju sangat. Kau cakap apa? Ada surprise? Mana weh? Mana? Han NR Halim. Jap. Jenuh pula aku nak kena scroll. Jap. Kak sayang, ni nak bagi tahu kakak sayang, kami pregnant 2 bulan sweet dara dengan jebat padu by. Terima kasih. Yahoo. Nanti kita chat awak, Nurul. Salam kat KM. Bila boleh beli krim kerak apa tu untuk ketiak tu? Dah sampai, dah stok. Hari ni dah masuk 2,000 biji sahaja. So, siapa cepat dia dapat lah. Tapi Alhamdulillah lah, apa je aku berniaga. KM celah hari ni masuk 2,000. Dah ada penamanya. So, tapi korang masuk je nama. Masuk je, bayar dulu. Lock dulu. Okay. Tips dagu runcing. Ini hidup-hidup memang gini, dek. Tak ada buat apa-apa. Memang dia macam tu. Saya dah beli krim ketiak. Jadi tak perlu pakai deodorant ke siang hari, kak? Jangan sesekali kau pakai deodorant. No more. KM celah memang function, yes. Rania, cinta. Kau lari sana, kau kentut, eh? Alah, mama dengar. Suka nak tipu, Kak KM ada musuh dalam kalangan kawan perempuan tak? Musuh? Musuh tak ada. Sebab aku ni tak pernah buat apa-apa dengan orang. Tapi orang yang selalu tak puas hati dan cemburu dengan kita. Tapi aku memang buat bodoh je. Memang aku tak peduli. Apa pendapat kat KM pasal baru kenal lelaki ni sekejap, tapi lelaki tu suka bagi duit yang macam-macam barang kat kita? Ambil je lah, orang bagi kan. Kau jangan cakap lah, I tak boleh terima, I tak boleh terima pemberian you. Jangan ambil. Apa orang bagi, ambil. Orang bagi duit, ambil. Tapi kalau dia ajak kau masuk hotel, janganlah. Cakap dengan dia je. Takkanlah kau baru bagi duit sikit, bagi bag Chanel, kau dah nak ajak aku masuk bilik pula kan. 3 tahun tunggu baby, finally dapat juga cahaya mata. Hasil apa, sweet dara ke? Kasih. Lepas tu kalau dia dah ambil, dia minta balik macam mana? Bagilah balik. Tapi kalau benda yang makan, kau kena minta dihalalkan. Macam mana pula kau nak berak bagi dia kan? Nak donat sayang. Makan nasi lah nak. Nak. Pergi minta papa nasi. Ada tu. Ada daging bakar. Pergi makan ni. Yeay sayang. Pergi minta kat papa ni.
Okey, Mama. Okey, sayang. Lama tak nampak lalu FYP. Masalahnya, ya, akaun baru aku kena hack. Aduh, babi betul manusia-manusia dujana ni. Tak bolehlah nak tengok aku senang sikit. Saya berat 108, dah makan 4 cleanse. Satu busut perut, badan ringan. Perlu makan berapa lama eh? Sampai rasa kau dah kurus sangat dah. Kau rasa kau dah, kurus sangat ni. Stop. Okay. Semua best, padu weh, rugi tak grab. Gitu. Lin, macam mana berniaga dekat ni? Penang baru ni, best tak? Cinta paling rapat dengan Abang Aman ke Kak Sayang? Rapat dua-dua. Tapi dia sayang ke dengan bapak dia? Basuh baju pakai tangan ke? Memang pakai tangan. Kalau baju akulah, baju Abang Aman, baju anak yang baju mahal kan. Selain daripada kita hantar dry clean, yang boleh kena air, aku pakai tangan. Ingredient celah apa? Susu. Celah ni memang sangat, Allah. Celah ni dia memang sangatlah bagus. Hari-hari aku tak boleh tak pakai ni. Mampus kau, bau ketiak. Ketiak apa nak cakap. Ni dia. Belum lagi merdeka lah. Jomlah masuk. Allah, merdeka. Aku ingat kau dah berniaga. Aku tak ada sini. Itu sebab aku tak join. Aku tak ada sini lah, Lin. Waalaikumsalam. Ni dia KM celah untuk putihkan ketiak, untuk putihkan tengkuk, putihkan celah kangkang. Ya, anak-anak korang yang pakai-pakai baju sekolah tu yang hitam, tengkuk anak-anak lelaki tu, gosok kan. Terus putih. Sampai cleanse tu satu kotak ada berapa biji? Ada 10, dek. Ya nak? Nak apa? Mana nasi? Tadi kata papa pergi ambil. Pergi. Kat atas. Sampai kecil kat papa, bawa ni atas. Alah, pergi mana kat KM? Kasih gempak lah satu Penang. Masalahnya aku tak ada mood. Bila aku kena hack tu, Lin, aku tak ada mood dah. Celah ni RM50 saja. Tapi kena order sekarang lah. Nak celah. Boleh. Nanti. Okay. Nanti jumpa aku bawa. KM jebat boleh rawat hormon lelaki? Boleh, dek. Katakanlah kau macam kadang-kadang ada hari yang kau tak boleh nak main. And kau sebu je. Kau rasa macam libang-libu je kan. Kau kena makan KM jebat. Kak KM, mama saya suka tengok live kak tiap-tiap malam. Mungkin salam kat mama eh. Nak travel negara mana? Rahsia. Orang Singapura nak order celah macam mana kak? Boleh tak WhatsApp nombor tu? Nampak tak? 019-6177-597. Kau WhatsApp je, aku yang akan post sendiri. Okay? Sebab kita tak ada nak bagi agent-agent sebab masuk 2,000 botol, hari ni habis. Masuk 2,000 botol, hari tu juga habis. Jadi aku tak dan. Abaikan je move on, kita bangkit, okay? Buktikan kau memang hebat. Ramai support kau. Aku tak ada mood. Nantilah. Kau tunggu account ni dah 500,000 baru aku join mana-mana. Nabila plan nak sambung degree uni mana? Aku tak kasi dah dia sambung belajar. Aku nak suruh dia kerja. Sebab bila student ni, bila kau dah habis diploma, kalau kau nak sambung degree, kau kena terus. Aku dah lama tak boleh buat live IG, so buat TikTok je. Jom niaga kat TikTok. TikTok pun aku dah tak boleh berniaga, Lin. Aku dah kena block dah. Aku tak boleh berniaga kat mana-mana. Ya, sayang. Sampah cleanse memang bagi tahi keluar warna hitam. Ya, dia korek. Dia korek zaman Jepun punya tahi. Apa nak lagu tu? Sebab sini handphone mama buat. Suka tengok kat KM, tak sombong, rajin masak. Cara pakai celah macam mana? Nanti aku masuk dekat story. Kau lepas mandi, kau dalap kering-kering, kau ambil satu salik, ratakan ketiak. Duduk sana. Tekan lah tu. Kat KM ada jamu untuk lancarkan period. Sweet dara je, dek. Tak adalah benda lain. Buat baru je, kau jangan risau. Salina Beauty Corset aku. Sikit je orang follow tapi beribu orang tengok live. Janji konten padu. Buat je baru live TikTok.
nantilah. Aku ni tak minat lah sangat sebenarnya. Aku biar je apa-apa yang kehidupan ni. Patutlah kat KM pergi immigration. Kat KM celah tu buat juga ke macam SD. Tak, itu kilang lah buat dek. Nabila nak ke kerja terus kak. Dia nak ke dia tak nak, dia kena ikut lah cakap aku. Cerita tak habis tadi cara pakai celah. Okay. Ni kalau aku buka masalah sebab ni aku tak ada pakai bra. Kalau tidak boleh je aku nak buka. Apa? Dia ni pun geram betul aku lah. Nah. Ambil. Apa? Bukan. Okay. Live TikTok. Aku buat je like. Jangan patah semangat. Ramai support kau atas bawah depan belakang. Okay, ambil satu calik macam ni. Lebih sikit lah. Banyak macam ni. Kau ratakan kat ketiak kau semua. Keliling. Okay. Dekat mana yang hitam tu? Tengkuk-tengkuk ni. Sapu. Sapu semua. Okay. Cinta comel lah dia. Ni pakai setiap pagi lepas mandi tau. Lepas mandi kau dah lap kering-kering ketiak kau pakai terus putih. Nak tengok ketiak. Tak boleh aku. Tak boleh buka ni yang tak pakai bra. Nanti besok. Nak celah? Yelah sabarlah. Nak jumpa kat mana? Kau datang rumah lah. Farid dapat sambung belajar kat UiTM. Nak tengok celah bedah. Nak ni. Putihkan celah bedah kau, putihkan tengkuk, putihkan ketiak. Patutlah cari-cari IG Liana Rosli tak ada. Hari-hari tu tunggu. Tukar baju, tak nak lah. Aku tinggal nak tukar baju tidur je ni. Tak kuasa dah aku. Nak tengok tak ada bra tak apa. Babi lah. Sumpah kau ingat aku menipu, aku tak pakai bra ni. Tak boleh. Farid sambung engineering ke? Taklah. Cinta lapar. Itulah nak kena tua ni. Best tak Mekah? Aku dah niat tak hantar kopi Mekah tu. Lepas tu? Tak apalah Lin. Niat tak menghalalkan cara. M-Star is watching. Oh my god. Suka tengok story kat camp hari-hari masak. Jangan mandi sekali. Tidur sekali sudah. Ha? Ada ke M-Star dalam ni? Aku tak percaya lah. Dia orang, kalau aku buat awal adalah. Malam-malam sangat ni tak ada. Hai Kak KM, suka tengok Kak KM malam-malam pun cantik. Turun Kak KM, cinta lapar. M-Star tinggal tunggu nak cincot. Oh, screenshot. Tapi tak ada jodoh kita. Mak Uda tahulah aku ada WhatsApp tapi aku ada job dah appointment orang Singapore podcast. Okey tak apalah Lin, aku dah balik dah pun. TikTok KM celah. Tak tahulah ada ke tak. Order kat situ. Nombor tu nampak tak 019-6177-597. Order kat situ. Nampak kat KM gelap. Fikir kat KM tak ada mood. Ada je mood. Love gila KM celah. Memang best. Kat KM sekarang rancang sendiri ke? Ambil perancang ke? Mana lagi bagus? Sekarang aku dah berhenti main. Aku dah berhenti main. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suka sangat tengok kat KM. Positive vibe. Always. Kat KM pernah kecil hati dengan anak-anak tak? Pernah? Aku memang terus terang je. Cantik gila kat Mekah. Tu berseri-seri you all. Kan? Dia cantik auto. Never miss a day to watch your daily story. Terima kasih. Alah kat KM ni rugi berhenti. Berhenti apa? Anak-anak kat KM berani tak pakai beg-beg, baju-baju, kasut? Berani. Tapi dalam berani dia takut juga. Macam Faris satu saiz dengan aku. Bella tak lah. Bella kaki kecil sangat. Bella kaki saiz 5. Baby kecil sikit pada kat KM. Aku saiz 10 kan. Baby saiz 9. Faris sama. Kau buatlah live TikTok now. Pacak terus malam-malam. Ramai weh. Malah lah aku. Aku kalau buat 6,000 yang tengok. Tapi
aku tak boleh meniaga apa-apa. Lepas tu kena ban terus. Malaslah aku. Besoklah aku buat live TikTok. Aku malam-malam ni. Kaki gajah. Kita kaki model. Eh Lin, kau kaki pun besar nak mampus tau. Kau jangan ingat kaki aku je. Pelakon favourite. Mestilah dia pandai. Apa your kopek? Mana-mana tunjuk. Apa? Betul lah. Ya, kaki internasional. Sebab dia, aku rasa dia dah tak minat nak belajar. Dia dah tak minat dah nak belajar tu. Dia sibuk nak bercinta-cinta dengan sana, dengan yang sini. Lepas tu FaceTime. FaceTime muka orang lain. Sekejap lagi tidur, FaceTime muka orang lain. Dekat dalam kepala muka orang lain. Haa, gitu. Kaki terajang orang. Eh! Tak pernah lagi aku terajang orang, eh? Hai sayang, mama bukan marah sayang. Inspektor Salina. Kantoi Bella. Ya, yeah. Dia selalu marah aku. Ma, janganlah pecah lubang, Ma. Boyfriend-boyfriend akak semua tengok live Mama. Aku tak peduli. Mak kaya, nohalah. Niaga kaya raya. Amin. Tak pernah terajang, tapi kalau meminta, kau bagi ke, Kak? Kalau minta, kau hajar sangat, memang aku bagi. Pecah lubang banyak ni. Aku kan jujur, Lin. Tu, sayang. Tu, Papa dah bagi makanan. Aida! Hubungan kami, hubungan yang sangat intim dengan Salina. Ini apa tu? Oh my god, cinta. Tu dia, nasi goreng daging. Nasi goreng Abang Maman sedap. Oh, nanti aku akan open order nasi goreng Cina. Allah. Cinta sedap nak mampus. Bagi aku lah, aku lapar lah. Eh, sebenarnya Mama tak makan lagi, eh? Sebenarnya Kak KM belum makan nasi tau. Nanti grad Nabila Kak KM datang tak? Mestilah datang. Lam Sheng, Papa please. Bila grad? Bulan 9 kot, tak tahulah. Oh, makan tadi ketam. Lupa pula. Cinta, kena makan ni. Sedap, eh? Rindu you all masak. Memang the best. Datanglah rumah, Lin. Oh, bulan 12 akhir tahun. Bagi Cinta makan, sian dia. Faris sambung belajar tak? Sambung. Tapi dia punya UITM start bulan 9. Cinta, nak Cinta? Cinta Karissa? Nak buka kedai ni, sabar. Apa nak? Sini, nak. Panas tau, tak boleh pegang sendiri, panas. Mama suapkan nak. Allah, kau garang betul lah kau ni. Jom, kat mana? Cinta makanlah sendiri. Ya, dia nak makan sendiri lah ni. Garang nak mampus. Sekejap. Sekejap, Mama lap sikit meja ni. Sekejap. Dah buka lampu sikit. Sekejap lagi kan. Cekik pula. Okay. Kak KM ni baik. Caring. Baik sangat. Minta dong, Pak. Minta dong, Pak. Baca bismillah dah? Tak baca ke? Baca lah. Okay, makan. Minta dong, Pak. Minta dong ni. Minta dong, Pak. Okay, makan. Teringat hari tu Kak KM cerita pasal zodiak cinta memang garang, memang.
UiTM. Alah, aku pun tak tahulah kat mana. Shah Alam kot. Kim, salam semua. Okay, darling. I love you. Mwah. Good luck. Niaga bulan 9. Nak berpisah dengan Faris nanti nangis-nangis macam dulu tak? Tak boleh lah aku. Dia adalah salah satunya anak lelaki aku yang aku ada. Tahulah macam mana. Scroll atas ada ucapan. Kejap. Dekat di hati. Sedapnya cinta makan. Teringat hari tu Kak KM cakap. Jujur cinta. Mana? Tapi sejak dia busy niaga macam jauh sikit. Semua busy cari rezeki masing-masing. So faham je janji semua di hati. Kita simpan. Okay. Cinta tumpah ke? Nasi? Ha? Okay, handphone okay. Comel Alin. Mestilah sedih anak. Selepas tu aku tak tahulah dia. Aku rasa dia pun lagi tak okay sebab hari-hari nak makan yang mama masak kan. Tak tahulah macam mana. Hai, Kuibi. Macam mana sebut tu? Kalau anak-anak kat KM nak isap vape kat KM bagi ke? Terpulanglah. Aku bagi tahu dulu apa keburukannya. Tapi kalau kau nak buat juga suka tingkau lah sebab aku tak nak dia tipu-tipu belakang kita kan. Pergi makan. Say no to vape. Apakan daya aku. Kalau dalam rumah aku boleh kontrol. Kalau diorang kat luar kan. Tapi depan aku diorang tak pernah buat lah. Aduh, aku pun rindu anak lelaki aku di sana. Anak lelaki ni lain macam eh. Eh jap, kau mana ada anak lelaki weh? Kau mana ada anak lelaki? Kau kan anak dua je perempuan kan? Sampai aku pun dah lupa dah anak kau ada berapa, Lin. Lama betul tak jumpa? Sampah cleanse tu macam probiotik ke kat KM? Please nah. Jawab, keliru nak beli sampah cleanse ke probiotik? Bukan, tak sama langsung. Sampah cleanse tu dia cleanse kau punya usus. So kau boleh kurus, macam tu. Ada anak, anak aku tiga. Ya ke? Aku pun tak ingat lah anak kau ada berapa lah. Pot bahaya pecah paru-paru muda-muda ni. Itulah. Hai Sofia. Orang kaya. Nombor dua kat syurga. Okay, cakap lah. Aku pula confused pula bila kau beranak lagi. Ya Allah. Yang dekat syurga tu lelaki eh. Aduh, hai. Hai Kak KM, bila nak datang Singapura? Setiap kali kalau ada expo barang-barang, ada tapi Kak KM asyik tak pernah datang. Kak KM busy lah, nanti Kak KM akan datang, okay? Korang kena try sampah cleanse Kak KM. Sumpah best gila, habis semua lendir keluar, lega no? Yes. Kasih dek. Apa kebaikan KM Queen? KM Queen sesuai untuk tetek, untuk bontot, untuk siapa yang dah nak dekat menopause, yang period dia dah tak nak keluar, kau makan KM Queen, insyaAllah akan keluar balik. Cinta tidur lambat. Amin. Sama-sama kaya. Tapi awak kaya hangat. Handbag yang RM500,000 punya ada semua colour. Kita tak mampu lagi, wak. Nanti Nabila grad kat KM, lebih suka kerja dengan kat KM atau kerja dengan majikan? Dia kena kerja kat luar dulu. Ambil dulu pengalaman dulu. Lepas tu dia kerja lah setahun. Lepas tu baru dia kerja dengan aku. Aku tak nak terus dia kerja dengan aku. Sebab bila kau dengan anak kau, kau akan... Okey, tak apalah kan, tak boleh. Kita nak bagi dia hidup yang boleh berdiri di kaki sendiri dulu. Jamu sweet dara, kebaikan dia apa? Dia boleh hilangkan keputihan kau. Dia boleh hilangkan sakit sendi-sendi kau. Dia boleh buang segala busuk-busuk pantat kau, air-air busuk tu kan, dia boleh keluarkan. So dia kerja bank. Aku nak suruh dia masuk RRG. Kalau period tak teratur, memang kau kena makan sweet dara. Benda lain tak payah. Sweet dara je yang boleh regularkan period kau. Look great and so beautiful, puan. Thank you, Jeffrey. Ui, nama. Nama Jeffrey ni selalunya player sangat. Esok masak menu apa? Besok kat KM tak masak. Besok kat KM ada kerja. Kita nak pergi Shah Alam awal.
Saya makan sampah dah berbulan-bulan, tapi kenapa berat maintain je kat KM? Saya pun sampai makan sehari sekali tapi masih maintain berat tu. Sebab kau ambil gula. Gula ni memang sangat jahat. Kalau kau betul-betul nak diet, potong gula dulu. Mana Abang Mama ni masak nasi goreng dekat kat KM ke? Tak adalah. Aku tak naklah makan. Aku sebenarnya tak ada selera. Kat KM sampah cleanse kotak baru dah sirim ke? Tak ada sirim. Mana ada sampah cleanse kotak baru? Itulah dia satu-satunya. Kau jangan salah. Barang-barang aku memang banyak. Barang-barang fake. Sebab SD period saya teratur balik. Kalau tidak kena PCOS operate. Thank you SD. Ya Allah. Alhamdulillah. Thank you sayang. Saya teringin nak cari produk yang tak perlu makan efek. Apa ni? Sweet dara lah. Tak ada efek dengan ubat-ubat kau. Betul ke boleh kurus? Betul lah. Takkan kita nak menipu pula. Macam mana akak jaga makan? Share lah. Aku memang tak jaga makan sebab kita memang tak risau. Sebab kita memang ada sampah cleanse. So aku lapar 2 pagi, makan 2 pagi. Lapar pukul 3 pagi, makan. Kak KM, apa nama kedai Kak Kal nak beli? Boleh. Kau waste je. Apa nama kedai dia ni? Sweet dara. Sweet dara. Kau pergi WhatsApp kan? Aku tak ingatlah nama kedai dia. Yes. Maksudnya benda-benda manis. Kau kena potong satu minggu. Air kosong sahaja. Kalau kau minum air buah, no sugar. Kalau kau makan nasi, nasi beras mati ataupun nasi yang tak ada kanji tu. Macam tu kalau kau betul-betul nak diet. Kak KM selalu tidur 3 ke 4 jam. Tengoklah. Kadang-kadang tak tidur. Ibu menyusu badan, wajib makan sweet dara. Masak pun mesti ada gula semua. Aduh. Habis nak makan macam mana tu? Dah lebih 8 bulan saya makan sampah. Dia macam mana aku nak cakap? Badan kau berat berapa? Dia kalau kau terlampau berat, macam dah 100 lebih, dia makan sampah tu ikut sukatan pula. Kau kena makan 2 biji pagi, 2 biji malam. Macam tu. Air putih memang minum hari-hari. Air lain tak ada dah minum. Berat berapa? Apa sahaja radio ni bercakap je daripada tadi. Combangang je. Tu dia sweet dara Linda Penang dah masuk. So orang-orang Penang. Apa lagi? Sweet dara tak bahaya ke untuk pesakit strok? Pesakit strok paling kau kena makan sweet dara sebab dia akan jaga kau punya sendi, kau punya urat, kau punya ni semua ni. Aku nak cakap pun tak tahu dah sebab ramai je yang orang stroke makan. Alhamdulillah boleh angkat tangan. Tapi orang stroke ni kau kena selalu urut. Jadi kau makan, bagi makan sweet dara, kau kecil-kecilkan bagi dia telan, lepas tu kena urut. Memang baik. Melaka ada ejen. Mak saya nak dekat masuk 5 series, maintain makan sweet dara. Lawa je body, anak dia pun kalah. Memang terbaik SD. Alhamdulillah. Okay, salam kat mak. Okay. Kak, saya dah follow IG ya kak ya. Suka tengok IG ya kak time masak. Kasih dia kelebihan jebat. Jebat memang untuk orang lelaki. Untuk dia nak lancarkan balik darah dia yang tersekat-tersekat tu. Urat lelaki yang paling besar dekat celah kangkang. So, dia tak ada benda lain yang boleh bagi dia lancar. Melainkan kau makan jebat. Okay. Saya 167 cm. Berat 76. Naik ni pun sebab makan pil perancang. Okay, aku dah tahu dah. So, sebab pil perancang, dia jahat. Ya, kau kena berhenti dia. Pil perancang ni, dia ada satu jenis racun yang kau nak kena buangkan dia dulu. Kalau kau berhenti, aku ajar kau macam mana nak cleanse-kan dia. Minum air kelapa hari-hari. Kena buang dulu. Tu dah jadi racun dah tu. Kak KM memang tak galakkan ke anak-anak perempuan tolong kat dapur? Tak galakkan apa? Semua anak aku pemalas. Aku nak buat macam mana? Aku merajuk pun tak guna. Aku menangis pun orang buat tak tahu. Baju tidur lawannya. Taklah ni rob. Lepas mandi aku sarung macam ni lah. Baju tidur lain. Baju tidur kita seksi wak. Gitu. Selalunya apa yang membuatkan Kak KM block seseorang? Aku tak pernah block orang sebenarnya. Oh, pernah.
Pernah. Tapi boleh kira lah. Dua orang kot aku block. Satu, kurang hajar. Nombor dua, kurang hajar. Orang kurang hajar je aku akan block. Baju tidur beli kat Shein, tak pernah. Tak pernah lagi beli kat Shein. Kat KM punya baju tidur dekat Victoria's Secret ataupun La Senza. Dua tu je. Jangan seksi sangat kat KM. Risau cinta dapat adik. Aku pun risau juga. Perancang aku dah stop lama. Sejak beranakkan baby, aku dah stop perancang sebab perancang ni memang tak elok. Kak KM makan perancang di kala waktu lepas beranak Nabila. Aku makan selama 7 tahun. Badan aku teruk tau. Naik rashes, muka kusam. Memang aku tak suka. So korang tak boleh ambil perancang. Suka tengok muka Kak KM cantik. Terima kasih, dek. Warna tengok. Saya dah stop cucuk perancang tapi masih tak datang period. Kau kena makan sweet dara. Memang tak ada lain. Memang sweet dara je yang akan datangkan balik period kau. Kasih, dek. Kat KM, kita teracun beli Biolin oil kat KM Post tu. Ah, best kan? Aku, orang tu bagi. Dia kata kat KM, pakai ni untuk pening-pening kepala. Aku pun ambil lah. Pakai, best lah tu yang kita buat review tu. Ibu menyusu tak boleh makan SD ke? Wajib makan untuk kalau kau nak banyakkan susu. Kak KM, tak ada IG story makan ke hari ni? Selalu lepas masak buat story makan, suka tengok. Tadi aku tak tunjuk ke makan ketam? Lupalah. Okeylah, start besok Kak KM masak, Kak KM makan, Kak KM tunjuk, okey? Kurangkan ambil gula ikut jadual makan yang betul. Dan kena rehat secukupnya. Betul. Tidur tu nak kena cukup. Aku ni tidur sejam, dua jam. Taulah apa nak jadi. Tunjuklah makan dengan Hani. Aku tunjuk kan. Cuma aku tak tunjuk muka aku. Aku tunjuk muka Hani je tadi . Agaknya lah aku pun lupa dah. Okeylah, kalau tak suka aku tutup live. Okey. So, kita jumpa besok. Di waktu yang sama dalam pukul 9 lebih 10 macam tu. Alah sayang. Sayang. Alah sayang. Sayang joget balik. Sayang. Sayang. Bye-bye. Bye-bye kesayangan. Good night cakap. Good night. Okay, so kita jumpa besok. Kak KM akan buat live hari-hari kecuali Sabtu dan Ahad. Okay? Jangan end pula. Untung Hani dapat makan kat KM masak dalam sedap-sedap. Ramai gila. Beribu-ribu orang DM aku cakap dia untung. Badan dia pun dah naik lah berat. Dia memang makan pun boleh tahan juga. Okay, good night kesayangan kat KM. I love you. Jangan lupa sebelum tidur makan sweet dara. Makan sampah cleanse. Cuci point korang dengan cinta hati. Okay? So, besok kita jumpa.